Terletak di lokasi yang strategis, di mana dapat dengan mudah dijangkau menggunakan alat transportasi. Keberadaan bentang alam pegunungan membawa kesan keindahan sekaligus kesejukan. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, khususnya di bidang peternakan. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan unit pelaksana teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu berkomitmen menjadi lembaga pelatihan yang inovatif, terpercaya, serta mandiri. Dalam mencapai tujuan organisasi, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu didukung oleh bagian umum, kelompok, dan tim kerja substantif, serta mengembangkan 9 divisi. Divisi Budidaya Ternak Ruminansia merupakan tempat yang tepat untuk berlatih dan mengembangkan kompetensi peternakan bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Divisi dilengkapi dengan instalasi sapi perah, kambing perah, sapi potong, dan kambing potong sebagai sarana penunjang pembelajaran. Divisi Budidaya Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan pelatihan di bidang perunggasan dan aneka ternak bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Divisi dilengkapi dengan mesin penetasan telur, instalasi ayam petelur, dan ayam KUB dengan sistem glass house. Divisi Nutrisi dan Pakan Ternak memberikan solusi dan pengetahuan tentang formulasi pakan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia agar ternak dapat tumbuh dan berkembang dengan kondisi sehat. Sebagai sarana pembelajaran, divisi dilengkapi dengan laboratorium pengujian mutu pakan. Divisi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak berkontribusi meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dalam hal kesehatan dan reproduksi ternak, serta melakukan pencegahan, pengendalian, penanggulangan penyakit hewan menular, dan penyakit reproduksi ternak. Divisi dilengkapi dengan peralatan medis dan reproduksi. Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan memiliki instalasi rumah potong hewan mini dalam melaksanakan pelatihan bagi SDM pelaksana kesehatan masyarakat veteriner, antara lain pelatihan di bidang epidemiologi, higien sanitasi, keamanan produk hewan, sanitari, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Divisi pasca panen dan pengolahan daging, bacer, dilengkapi dengan laboratorium dalam memberikan pengetahuan dan kompetensi teknis kepada peserta pelatihan mengenai pengolahan hasil daging, dasar pengolahan daging, teknik produksi pangan olahan, proses pengolahan daging, pengemasan dan penyimpanan, sesuai dengan kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Divisi pasca panen dan pengolahan susu merupakan tempat bagi insan pertanian dalam meningkatkan kompetensi pengolahan berbasis susu. Divisi dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, laboratorium pengujian kualitas susu, laboratorium fermentasi, serta instalasi pengolahan susu skala UMKM dan semi-industri. Divisi pengolahan limbah ternak dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah, lahan hijauan pakan ternak serta opal, menjadikan tempat pelatihan seperti kondisi nyata di lapangan. Peserta akan diberikan materi terkait pengolahan limbah ternak dan hasil samping ternak. Divisi Penyuluhan melaksanakan pelatihan fungsional penyuluh pertanian, mengembangkan pelatihan teknis kompetensi penyuluhan, mendampingi penyuluh pertanian swadaya dan stakeholder dalam menyelenggarakan penyuluhan, baik secara offline, online, dan blended learning. Pengembangan pelatihan vokasional didukung melalui kegiatan sertifikasi yang diselenggarakan oleh TUK Mandiri BBPP Batu dengan 8 skema ruang lingkup kompetensi. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung serta sarana penunjang yang diharapkan dapat mendorong produktivitas peserta selama mengikuti pelatihan. Menjadikan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sebagai tempat yang tepat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi insan pertanian. MBBP Batu, maju! MBBP Batu, the best!